Pada suatu hari, sang kakek sedang makan di pinggir taman. Namun tidak lama kemudian datang sepasang kekasih yang sangat bengis. Entah apa yang merasuki sepasang kekasih ini, sampai-sampai sepasang kekasih ini menendang makanan sang kakek sampai tumpah. Namun hikmah di balik itu, kejadian itu dilihat oleh sang anak dan ibunya yang baik hati. Sang kakek tua itu diberikan makanan oleh anak yang baik hati tersebut. Tak hanya itu, sang kakek pun diberi uang oleh ibu anak tersebut. Awalnya sang kakek tua itu menolaknya, namun ibu itu terus memaksa. Dan akhirnya pun sang kakek menerimanya. Sungguh ibu dan anak yang baik hati sekali, yang perlu ditiru dan perlu dicontoh atas kebaikannya. Di suatu pagi, sang ayah dan anaknya sedang makan di rumah makan pinggir jalan. Awalnya ayah dan anak ini ingin makan suatu makanan yang sama. Setelah makanan itu selesai dipesan, tiba-tiba anak tersebut melihat seorang nenek yang tampak lapar. Nenek tersebut terus berjalan pelan-pelan sambil melihat makanan yang ada di depan anak tersebut. Sontak anak itu tak tega melihat si nenek tersebut dan langsung memberikan makanannya kepada nenek tersebut. Ketika sang ayah melihat kebaikan anaknya, ayah anak itu langsung terharu dan hampir menangis. Karena sang ayah pun tak tega melihat makanan anaknya yang diberikan kepada si nenek, makanan ayahnya pun langsung diberikan kepada anaknya. Wah, sungguh luar biasa di balik kisah ini. Sungguh mulia mereka berdua.